Kenapa bisa geli ya? Kan iki kenapa disenggol terus? Kenapa disenggol terus? Karena gue adalah orang yang kuat. Nonton Miracle in Call nomor 7 film Korea? Enggak, yang bagus film Turki. Miracle juga judulnya. Iya, iya, iya. Daripada Korea, mendingan lu nonton yang Turki deh. Oh, gila itu nangis Bombay. Si Puri kayaknya Pak Pansu samanya. Iya, karena kan Instagram dia hilang. Terus followersnya belum sampai 200, Kak. Dia lagi mengumpulkan followers biar followersnya banyak. Nyai emang pernah kepalanya pernah disentuh boro-boro. Dia mah tukang bohong, tukang fitnah. Ada di WhatsApp gua tanya dia, emang lu Burik lu kapan pernah ketok kepala gua? Dia nggak jawab, malah marah-marah. Shunting. Chelsea mau dilaporin hari Rabu. Jadi tunggu aja nanti beritanya. Sama si Seskiki Homo Sapien Homo Kerdil itu juga dilaporin besok. Jadi laporan untuk dia banyak banget. Ya kita lihat aja jalan atau enggaknya. Kita lihat. Karena illegal access itu jelas pasalnya. Mobil Mercy siapa? Mobil Mercy gue S450. Harganya dulu gue beli hampir 3M. Kalau mobil Mercy-nya Dipo yang gue tahu harganya 90 juta. Jauh banget. Jauh banget. Ngapain gue gelapin mobilnya dia? Yang ada dia belum bayar utang ke gue tuh 400 juta sekian. Tapi gue mah ikhlasin aja. Karena gue tahu dia gak punya uang. Jadi biarin aja. Ya bahas aja itu mobil, buktikan saja kalau itu digelapkan sama saya. Ngapain saya gelapin mobil di bawah 100 juta, ada gila-gila kali. Kalau mau saya gelapin tuh mobil Ferrari kek, Lamborghini kek, yang harganya jelas-jelas miliaran. Ini harga di bawah 100 juta, masa saya gelapin? Udahlah, gak usah mengada-ngada terus lah. Kalau udah kalah aja. Lagian dia pakai lawyernya si iblis betina ya. Tuh, mantan bos dia. Jadi udah ketahuan banget itu. Mereka bergenggong-genggong ria. Pengen beli pelangsing, kira-kira cocok-cocok lah. Pasti cocok. Gak mungkin gak cocok. Matanya kenapa habis nangis? Habis nonton film India. Jadi mendingan kalian kalau punya waktu luang, mendingan kalian nonton deh film. Biar wawasan tentang perfilmannya. Yang bayar wifi ya? Atau? Habis nangis, iya habis nangis. Gusti! Kan ini mau dirapin aja. Oval atau kotak? Kotak-kotak. Abis nangis nonton film India, baru nonton film India, terus baru bangun, terus ke salon, memanjakan diri di salon sendiri nih, tuh. Tuh, jidatnya pada dipakein bendera, tuh. Nih kita suka cari masalah didatengin nyalinya, Ciut. Siapa yang datengin gua, nyali gua Ciut, siapa, samperin. Emang ada yang nyamperin gua? Selama ini belum pernah ada yang ribut nyamperin gue. Belum ada. Jadi gak ada yang bisa bilang gue ciut. Belum dibuktikan. Tidak terbukti yang mana. Iya abis nangis Gusti. Abis nangis iya nonton film India. Netizen.
Allahu Akbar. Karena kita bisa nangis ya, nanya mulu, iya. Nangis karena kalah sama Burik, apa yang kalah yang menang yang mana? Emang ada pertandingan kalah menang? Ini pasti bala-balanya Burik nih. Kalau oleh-oleh gue pernah ketemu Kak Niki di Beauty House, ramah banget, best, terima kasih. Judul film Indianya apa? Tadi kan udah gue bilang, Dagal, Mimi. Mimi dulu nonton satu-satu, nonton Mimi dulu. Abis nonton Mimi, nonton Tera, apa? Tera Par, apa? Tera Z. Tera Z Mapar. Nah, bohong kalau lu pada gak nangis, matanya gak bengkak kayak gue. Kotak aja. Gini aja. Nge-vlog bareng Meldi nanti, tunggu waktu. Karena gua masih sibuk. Tare, Zemapar, iya nonton itu juga bagus, film tentang anak kecil yang kurang kasih sayang dari orang tuanya. Netizen, lu gak usah banding-bandingin orang, lu bandingin diri lu aja sama tetangga lu, lebih sejahterahan mana. Cat Ola Ramlan, Nick, bodo amat. Kan urusan gue itu. Hah? Ini diputusin sama yang lagi di penjero. Siapa yang di penjero? Settingan gak sih sama si Burik? Nggak najis settingan sama si Burik. Si Burik itu gak pernah nelpon gua. Dia nelpon siapa itu? Dia kan suka gila-gila pura-pura nelpon. Ada cat katanya mobilnya dipretelin, mobil tahun berapa? Cat tahun berapa? 2018. Ya, silakan aja buktikan. Kalau emang bisa terbukti. Ngapain saya pretelin mobil busuk kayak begitu? Mobil saya mahal. Harga mobilnya Dipo sama jam tangan saya. Mahalan jam tangan saya, ngapain saya gelapin, pikir. Dia aja belum bayar utang saya 400 jutaan. Suruh dia bayar dong, netizen. Terima kasih Kak Nika, aku pengen kita semua udah mulai berkurang buncitku. Alhamdulillah, terima kasih. Udah beli nih kita steam. Ada bukti chatnya di kelenger-kelenger, ya biarin aja. Buktikan aja kalau emang saya yang menggelapkan, gampang. Orang kasusnya juga udah SP3, mau apa?
coba aja. Paling ter kalah lagi gitu aja terus. Tapi udah kalah lagi terus, tapi nanti ada lagi yang baru, netizen percaya lagi ntar kalau udah dibuktiin kalah lagi ada lagi yang baru, percaya lagi, begitu aja terus sampai kiamat. Begitu aja. Ada, aku di sini. Ada ya. Hai. Lu bayar lo Mawil di sini? Lu yang bayar sendiri. Hai kakak. Hai dulu dong, ini lagi live Instagram. Hai, si Aska sama Jojo lagi seru main sepeda. Udah gak bengkak, lagi berenang. Kita ini udah selang. Sini. Tunggu dulu, aku pulang dulu. Aku masih bekerja. Say something to my followers. Say what? Kak Fitri besok mau ngelaporin Chelsea Maya ke Tangerang, Polres Tangerang. Nah. Siapa yang bilang takbir? Siapa yang bilang takbir? Itu. Aku pengen makan ini dah, mie ayam koga dah. Tutup enggak ya? Coba teleponin, Kak. Tapi aku enggak punya duit ya, Kakak bayarin. Aku pikir Harry tuh. Duh, kakak nonton film Mimi. Sudwi. Kita lagi bergembira dong. Jangan nonton-nonton sedih dong. Kita ini lagi happy dulu loh, Nik. Lagi gembira banget. Mana? Si itu gak deh? Si gendut. Suruh teleponin Miko gak ada gak? Mikoga udah lama banget aku nggak makan mikoga. Kayak enak deh, sambelnya yang banyak gitu, pakai cabai rawit, pakai tulang yang banyak. Kak, laporannya jalan laporannya dijamin sama bu bos. Malam hari guys. Baju aku tipis ya, apa-apa. Iyalah biarin lah, orang lagi 17 Agustus. Merdeka. Laporannya jalan ya. Ini nanti gue mau di BAP yang kasusnya illegal access. Abis itu saksi di BAP. Pokoknya cepet deh. Karena jadi kalau mau halu-halu, mau hayal-hayal, nggak jalan, masih punya kesempatan beberapa saat lagi. Nah, ngoceh lah. Iya. Ini hati kemerdekaan. Silahkan bergembira sesuai dengan. Hari ini 17 Agustus hari kemerdekaan. Karena sebentar lagi kemerdekaan kamu akan terenggut. Nah kan, Kak Fitri udah bilang katanya, yang bilang katanya gak jalan. Biarin dulu mereka menikmati kemerdekaannya. Karena sebentar lagi kemerdekaan kalian akan direnggut oleh saya dan Kak Fitri. Ya. Bagus lah kalau si geng sampah bilang gak jalan, malah bagus. Totonya masuk. Sedih. Terus aja begitu. Terus aja bikin pede-pede. Iya, kayaknya ini harus ditaruh dulu ini di sini. Tolong, Mak. Yang mau kremes siapa tadi, Bu? Aku juga. Saya sih, tapi naiknya gak boleh. Gak mau lama. Ya. Abis nangis nonton film India, tapinya. Apa judul? Oh, sama
sama film anak kecil tadi apa judulnya? Tara, Zepa. Tara. Oh. Ya Mimi itu.